Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Jarang Tersorot, ini 6 potret Eni Syarif, Ibunda Bunga Citra Lestari. Beritanya datang dari liputan6.com. Telah memasuki minggu kedua kepergian Ashraf Sinclair, yakni suami Bunga Citra Lestari. Namun kepergian ayah Noah Sinclair ini masih menyisakan duka. Meskipun sedang dalam keadaan masih berduka, beberapa saat yang lalu Bunga Citra Lestari telah mampu mengatasi rasa kehilangan tersebut. Bunga nampak kembali sudah memenuhi jadwal manggungnya di sebuah acara off-air di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pada momen penampilan perdana usai kepergian Ashraf, wanita yang kerap disapa BCL ini tampak sangat tegar. Meskipun beberapa kali tangisnya pecah karena teringat memori bersama sang suami, di balik ketegaran dari BCL, ada ibu yang terus-terusan memberikan dukungan untuknya. Ibunda Bunga Citra Lestari, yakni Eni Syarif, memang jarang tersorot oleh kamera. Meskipun demikian, ia adalah salah satu yang berpengaruh dalam kehidupan karir dari wanita yang akrab disapa Unga ini. Memiliki kehidupan yang jauh dari hingar-bingar dunia hiburan, ternyata Eni Syarif adalah seorang dokter gigi. Ia pun nampak sebagai sosok nenek yang sangat sayang pada cucunya, Noah Sinclair. Beberapa kali Eni mengunggah momen kebersamaannya bersama dengan sang cucu di akun media sosialnya. Oke teman-teman, itu saya dikit berita dari channel Vlog Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.